Memiliki kesibukan yang sangat padat, pasangan Harmoni Surya Saputra dan Cynthia Lamusu tak pernah memiliki waktu dan kesempatan yang banyak untuk bersama. Namun, sekalinya mereka memiliki waktu luang, keduanya tak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk terus bersama. Tapi, tak seperti kebanyakan pasangan selebritis yang sudah memiliki waktu liburan ke luar negeri atau keluar kota, Surya dan Cynthia justru tak pernah merencanakan perjalanan mereka. Hal yang paling sering mereka lakukan adalah pergi ke Bandung hanya untuk makan, lalu kembali ke Jakarta. Karena schedule memang kita nggak pernah bisa kayak orang-orang lain mungkin setiap malam itu nonton atau apa, nggak bisa. Tapi yang pasti pas ada waktu kosong saya sama Cynthia itu pasti keluar. Mau itu nonton atau sekedar kemana yuk, ke Bandung yuk, iseng aja out of the blue gitu. Kemudian jalan, yang terus ini ke Bandung, ayo gitu. Bandung cuma makan apa, pulang lagi. Hal-hal kecil aja, hal simple dan kadang-kadang spontan. Hal kecil, namun mampu memberikan kebahagiaan bagi pasangan ini. Namun jika dibandingkan harus berpergian berdua keluar rumah, pasangan harmonis ini ternyata jauh lebih senang jika menghabiskan waktu berdua di kamar. Di kamar. Oh enggak macam-macam, enggak. Maksudnya dalam artian kita enggak, sebenarnya enggak perlu ke Eropa, kemana enggak perlu sebenarnya. Cuman kita menghargai waktu yang ada sama pasangan kita aja. Kadang-kadang cuman duduk di luar gitu, di taman, kita ambil kopi, terus pegangan tangan, nyadarin bahwa apa ya, kamu ada aku, aku ada kamu. Jadi buat kita tuh lebih ke situ gitu, bukan tempatnya di mana, tapi quality time.